Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Hari ini tanggal 20 April 2020. Kita ketemu lagi di pembelajaran kimia untuk 11 IPA. Pembelajaran kimia hari ini masih bab yang sama dengan minggu kemarin, yaitu tentang sistem koloid. Kalau yang lalu kita sudah masuk pada sifat-sifat koloid, hari ini kita masuk pada poin keempat, yaitu pembuatan koloid dan pemurnian koloid. Nah, kita akan masuk pada poin bagian A tentang pembuatan koloid. Pada pembuatan koloid dikenal dengan dua cara. Yang pertama adalah cara dispersi dan yang kedua adalah cara kondensasi. Baik, kita masuk pada poin pertama, cara dispersi. Pengertian dari cara dispersi adalah pembuatan koloid dari partikel yang lebih kasar daripada koloid. Pada cara dispersi ada tiga jenis dispersi. Yang pertama, dispersi mekanik. Pada dispersi mekanik, koloid dibuat dengan cara penggerukan dan penggilingan pada proses zat padat, sedangkan untuk zat cair digunakan pengocokan dan pengadukan. Ini biasa dibuat pada sol belera. Yang kedua, dispersi elektrolitik, biasa dikenal dengan busur Brady. Pada dispersi elektrolitik, zat cair, zat padat diubah menjadi partikel koloid dengan bantuan arus listrik bertegangan tinggi. Contohnya adalah pada pembuatan sol logam. Yang ketiga, dispersi peptisasi. Pada dispersi peptisasi, partikel kasar diubah menjadi partikel koloid dengan penambahan zat kimia yang bersifat elektrolitik. Contohnya pada pembuatan sol belerang dengan penambahan nikel sulfida dengan mengalirkan gas asam sulfida. Yang kedua adalah cara kondensasi. Pada cara kondensasi adalah pembuatan koloid dari partikel yang lebih halus daripada koloid. Pada cara kondensasi ada empat jenis pembuatan koloid. Yang pertama, reaksi redox. Reaksi redox adalah reaksi yang disertai dengan perubahan bilangan oksidasi. Contohnya, 2 hidrogen sulfida, 2 H2S ditambahkan dengan SO2 akan menghasilkan 2 H2O tambah 3S. Belerang inilah yang disebut dengan koloid. Yang kedua, hidrolisis. Hidrolisis adalah reaksi suatu zat dengan air. Contohnya, besi klorida FeCl3 ditambah dengan H2O akan menghasilkan besi hidroksida. Besi hidroksida inilah koloidnya. Yang ketiga, dekomposisi rangkap. Dekomposisi rangkap adalah reaksi penguraian zat membentuk zat yang lebih sederhana. Contohnya, perak nitrat AgNO3 ditambah dengan HCl akan menghasilkan AgCl tambah HNO3. AgCl inilah koloidnya. Yang keempat, penggantian pelarut. Penggantian pelarut adalah menurunkan kelarutan suatu zat terlarut yang disesuaikan dengan zat terlarutnya. Misalkan pada pembuatan kalium asetat, akan lebih tepat menggunakan pelarut alkohol dibandingkan dengan pelarut air. Kita masuk di bagian B, pemurnian koloid. Pada pemurnian koloid ada tiga jenis lagi. Yang pertama adalah dialisis. Dialisis yaitu pemurnian koloid dari ion pengganggu melalui membran semipermeabel. Yang kedua, ultrafiltrasi, yaitu pemurnian koloid dengan menggunakan kertas saring yang berpori halus. Yang ketiga, elektroforesis, yaitu memurnikan koloid dari partikel zat pelarut melalui medan listrik. Sekarang kita tiba pada penghujung bab 7, yaitu sistem koloid. Jadi di pertemuan kita hari ini saya bisa simpulkan bahwa pada pembuatan koloid terdiri dari dua cara, yaitu cara dispersi. Pada cara dispersi terdiri dari tiga jenis,
ada dispersi mekanik, dispersi elektrolitik atau biasa dikenal dengan busur Grenik, dan yang ketiga adalah cara peptisasi. Yang kedua adalah cara kondensasi. Pada cara kondensasi ada 4 jenis, ada reaksi redox, ada hidrolisis, ada dekomposisi rangkap, dan ada penggantian pelarut. Terus selanjutnya pada pemurnian koloid dikenal menjadi 3 jenis lagi, ada dialisis, ada ultrafiltrasi, dan ada elektroforesis. Demikianlah pembahasan untuk materi sistem koloid pada bab terakhir ini. Insya Allah tanggal 22 hari Rabu tepatnya kita masuk pada tugas, yaitu ulangan harian untuk bab sistem koloid.